Selamat siang semuanya, selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ. Ya, susu, telur, madu, jahe. Untuk apa? Untuk kita dapat semangat dan kita menggunakan akal. Kaizen ya, menggunakan akal untuk kaizen memperbaiki. Nah, dan dengan memperbaiki, menggunakan akal terus, kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Nanti ujungnya bisa masuk mana? Ya, surga ya. Ya, dan sekarang kemarin ya, kemarin kita belajar shiteiseki. Shiteiseki atau itu ya, tempat apa ya, sudah di booking gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah proses A, proses B, proses C. Dan sini ada shiteiseki ya, jadi kalau sudah rakit, dan kalau tumpuk di sini misalnya 5 ya 5, kalau lebih dari 5 kerjanya berhenti. Ya, kemarin kita belajar seperti itu ya. Dan kalau untuk itu ya assembly ya, untuk assembly misalnya barangnya ABC, ABC itu kan assembly apa rakit. Tapi kalau ininya itu kan terlalu banyak repot. Biasanya kalau yang parts atau materialnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau tidak terlalu banyak, itu sering-sering habis ya. Ya, setiap kali habis, ambil ke sini, ya malah tidak efisien ya. Nah, untuk itu perlu orang, satu orang lagi. Ya, satu orang lagi, dia kalau misalnya melihat, oh ini mau habis, sini tambahin. Ah, mau habis, ini tambahin. Ya, putar-putar, putar-putar. Ya, putar-putar begini. Ya. Ini namanya seperti putar-putar di atas air. Ya, putar-putar seperti di atas air. Dan kalau di Jepang, kalau itu ya binatang yang putar-putar di atas air, itu namanya mizusumashi. Kelihatan nggak ya? Ya, ini mizusumashi. Mizusumashi itu binatang yang sering-sering putar-putar di atas air. Ya, seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Ya. Putar-putar di atas air. Dari ini kalau di Jepang, binatang ini namanya mizusumashi. Ya. Dan kalau di Indonesia, apa nanya ke teman-teman, binatang ini namanya apa? Nggak jelas. Tapi kita tahu kecebon ya. Ya seperti kecebon lah. Kecebon putar-putar di atas air. Ya itu namanya mizusumashi. Jadi kalau mau bikin itu ya produksi atau assembly itu dengan lancar dengan kaizen ya, dengan kaizen itu mengurangi orang yang di sini. Dan orang yang bisa jadi itu ya lebih dikurangin itu di nyatakan mizusumashi. Biasanya ya, kalau di pabrik assembly, mungkin ada yang line service. Ya, jadi sebenarnya mizusumashi atau kecebon, ya sama dengan line service. Jadi agar operatornya, agar bisa bekerja terus, membantu, itu ya, tambahin material. Dan kalau misalnya saja, kalau sudah ada, finish good, ya, finish good itu bawa ke gudang atau itu ya outgoing area gitu ya. Jadi kalau dengan itu ya mizusumashi atau line service diadakan, kita produksinya lebih lancar lagi. Itulah keterangan mizusumashi. Ya, kali ini sedikit pendek ya. Tapi ini pendek dulu lah. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tolong kasih tahu ke teman-teman ya. Dan kemudian mengenai mizusumashi ini, sebenarnya saya belajar dari buku ini. Buku ini maaf bahasa Jepang, tapi jangan takut. Jangan takut, saya setiap bulan sebagian-sebagian terjemahin dan masukin ke komunikasi IJ. Ya,
dengan komunikasi C, coba cari di atau misalnya itu ya. Kalau mau cari ini di video ini, di bawah video ini, kalau klik, pokoknya judulnya klik ya, judulnya klik, akan keluar keterangan. Dalam keterangan itu ada URL-nya ya, URL-nya website kami. Jadi dari situ bisa download komunikasi C dengan gratis. Dan selain itu, di keterangan itu ada juga ada daftar pustaka. Jadi dari daftar pustaka cari buku yang diinginkan. Setelah itu di bawah lagi ada format untuk pesan buku. Jadi melalui format pesan buku, Anda pesan buku, nanti buku dikirim. Ya, nah nanti pembayarannya sama-sama buku ada invoice-nya, gitu ya. Ya, sebenarnya kami sudah menerbitkan banyak buku. Jadi sebenarnya video-video ini salah satu tujuannya promosi buku juga. Ya, terima kasih ya.